Oke guys, kali ini ku bakal bermain Stumble Guys lagi. Nah, di sini ku bakal mengambil skin-skin yang ada di Stumble Pass. Seperti skin Halloween yang Dead Fred ini, guys. Apakah ini auto Dead Fred? Oh iya, guys. Wah, lihat tuh banyak banget Dead Fred, hantu-hantu ini. Yes. Tanpa perlu gacha lagi, teori itu, teori ini, teori jadi hantu. Dengan ada fitur kayak gini, kita nggak perlu lagi teori-teori buat dapetin skin terbaru ini, guys. Oh ya guys, aku baca juga komentar kalian di videoku sebelumnya. Katanya skin Captain No Heart itu nggak ada di gacha-gacha begini, guys. Katanya itu skin limited. Ya benarkah, guys? Wah, berarti kemarin aku lupa, guys, belinya. Ya ampun. Kata kalian itu dijual di toko. Wah, berarti ini skin limited, guys ya. Di sebelahnya ada skin baru lagi. Kalau aku dapat ini berarti skin Halloweenku lengkap berarti ya. Hehehe, nggak ada yang baru lagi kan yang Halloween. Hello guys. Oh, ada lagi guys di legendary. Wah, aku harus gacha juga nih ya. Biar menghemat guys, kita bakal gacha dari Stumble Pass aja ya. Kan sayang banget kan kalau nggak diambil skin-skin yang ada di Stumble Pass ini. Aku dapat alien. Aduh, alien dah punya guys. Oke, lanjut lagi. Skin baru nih, teori sedot-sedot lagi guys. Karena di video sebelumnya kalau aku pakai teori sedot seperti ini, aku dapat yang wanita Dracula ini guys. Oke, masih ada lagi skin-skinnya guys. Kita gacha-gacha terus agar skinku lengkap semua. Kita lihat bakal dapat apa. Woi, dapat penyihir di hari Halloween, tapi udah punya. Oke, selanjutnya aku dapat pilot. Pilot baru. Ye! Aku udah dapat 2 skin baru di Stumble Pass nih guys. Kayaknya wangi nih guys, wangi. Kita gacha lagi. Aku udah mencium bau-bau yang enak nih guys. Bau-bau duplikat ternyata guys. Tidak. Ternyata bau duplikat enak ya. Oke, kita cium lagi. Oke, aku mencium bau wangi nih guys. Wangi. Aduh, wangi darah ini. Kita ambil lagi skinnya guys, kita lihat. Kali ini bakal dapat apakah? Woi, dapat lebah. Woi, belum aku punya. Skin barunya namanya Rite of Stumblestein. Kayak Brankenstein itu berarti ya. Istrinya berarti nih guys. Oke, coba teori istri ya. Istrinya Stumblestein. Aduh, apa ini? Gacha lagi guys, gacha lagi, kita ambil. Kasih aku skin baru yang itu please. Aku pengen mengumpulkan banyak skin Halloween di update Halloween ini. Aduh, penguin. Penguin mau taruh di mana guys? Masa aku taruh di freezer guys? Oke, masih ada lagi, kita ambil. Please kasih aku yang wanita itu. Wanita yang kayak Dracula itu. Dikasih perenang guys, ya ampun. Masih ada lagi 2 guys. Aku bakal ambil yang bawah dulu. Ayolah please, skin baru. Skin baru. Treat or treat. Treat or treat. Treat or treat. Treat or treat. Aduh, kok dapat ini sih guys. Kamu gak ku terima jadi sapamku ya. Kamu ku jual aja. Oke, yang terakhir nih guys. Epic atau lebih baik. Oke, kita bakal ambil. Ya, dapat hiu putih. Gak dapat juga guys. Oke, berarti lagi 2 ini guys ya yang belum aku dapetin. Brainy Brain. Ini bocah yang tertular virus zombie guys. Kira-kira kenapa dia jadi zombie ya? Apakah dia digigit cicak, tikus, atau kecoa guys? Menurutku sih kayaknya dia digigit kecoa kali ya. Wah, ini berarti mayat hidup gitu guys ya. Oke, yaudah kita bakal cari skin ini guys. Let's go. Apa nih? Brainy Brain dijual seharga 1.500. Wah, nggak perlu gacha lagi dong. Wah, tapi lumayan juga nih harganya, guys. Tapi tak apa, daripada gacha gitu kan. Yes, kita langsung dapat Brainy Brain. Jadi nggak perlu lagi pakai teori aneh-aneh seperti teori makan tikus, teori bunuh kecoa, teori sate cicak, atau apalah itu yang berhubungan dengan menjijikan begitu. Untung aja Stumble Guys menjual skin ini ya. Jangan bilang skin ini limited nih, guys. Wah, berarti aku beruntung banget nih, aku udah beli nih. Nah, itu tadi video seminggu yang lalu, guys. Kenapa aku berhenti record? Ya, karena aku mencari mahkota. Kehabisan waktu, guys, buat nge-record. Aduh. Jadi nggak sempet lanjutin lagi. Tapi sekarang kita lanjutin lagi, guys. By the way, di sini aku habis update. Kalian lihat, tiba-tiba di toko ada 2 skin baru. Wah, jangan bilang 2 skin ini limited, guys. Kalau kayak gitu, aku bakal belilah. Oke, ini skin Anubis, ya. Ini puppet, ini kayak Pinocchio, ya. Yang kalau dia berbohong, hidungnya bakal lebih panjang lagi. Tapi kalau aku yang bohong, benjol di kepalaku makin panjang. Bohongin emak gitu guys, dipukul. Aduh. Oke, langsung aja kita bakal beli dari skin legendaris Anubis. Karena dia lagi 1 hari 29 menit guys. Waduh, aku harus cepet beli nih ya. Yes, dapat skin Anubis. Nggak perlu pakai teori ini, teori itu. Teori jadi serigala. Aduh, untung aja ada fitur kayak gini ya. Aku suka banget guys, fitur kayak gini guys. Guys, kalau aku searching di Google,
Katanya Anubis ini dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian, guys. Wah, kalau untuk Pinocchio-nya di sini masih 7 hari, guys. Hah, selu ini, guys. Tapi ku bakal beli aja lah. Lebih cepat lebih bagus, guys. Betul nggak? Oke, nggak perlu lagi teori Pinocchio ya. Teori panjangin hidung, teori jadi boneka. Coba kita lihat skinnya, guys. Di Legendary ada Anubis. Wah, skin spesial. Ini kok nggak ada skin spesial baru ya? Dari kemarin kan skin legend mulu ya, ditambah-tambah nih, guys. Oke, ini dia Pinocchio yang kubeli tadi, guys. Kita bakal gunain buat main ya, karena aku penasaran banget, guys. Apakah skin limited ini bisa membuatku mendapatkan mahkota lebih mudah gitu? Oke, persiapan udah siap. Kita langsung aja cobain main pakai Pinocchio ini. Apakah skin limited itu lebih bagus ketimbang skin spesial, guys? Oke, Pipot Push. By the way, aku belum pernah main pakai skin limited, guys. Ini baru pertama kalinya pakai skin limited langsung Pinocchio ini ya. Let's go. Oke, Pipot Push, kita nggak boleh kalah, guys. Di sini harus disleding orang-orang ini. Apapun demi kemenangan ya. Meskipun harus menggunakan cara kekerasan dengan sleding-sleding, malah aku yang disleding, ya ampun. Iya, lompat double, mantap. Ngeri banget, guys, yang palu, guys. Kayak Parno gitu loh, guys, ngelihat palunya itu. Iya, aduh, please. Oke, aku masih aman. Aku masih aman. Gak boleh main-main lagi, langsung terobos aja. Ya, gak usah banyak gaya, oke. Oke, map kedua, Space Race. Oh, Pinocchio bakal main di luar angkasa. Yang benar aja, guys. Oke, kita mulai, guys. Main di luar angkasa. Ted, oke. Shortcutku berhasil ke sini ya. Tadi kayaknya kemampuan skin limited, guys. Makanya kenapa aku berhasil ya, yang kayak shortcut tadi itu, guys. Iya juga ya, itu mungkin kemampuan dari skin limited, guys. Oke, aku punya skin limited, nggak mungkin kalah nih. Nggak mungkin kalah, aku punya skin limited. Ayo kita test drive. Aduh, nyesel aku. Skin limited yang bener dong. Abang aja yang noob main. Jangan terlalu jujur gitu dong, Pinocchio. Masih bisa nggak ya, masih bisa nggak? Let's go, ke tengah. Yes, ke tengah bener, guys. Aduh, masih bisa nggak? Kok jatuh sih? Hah? Aduh, kok ngulangnya di sini? Aduh, ya ampun, harusnya menang, guys. Aduh, ya, kekuatan skin limited apaan nih kayak gini nih? Oh my god, Pinocchio, apa yang kamu lakukan? Memang sepatutnya anak kecil itu belajar di rumah ya, guys ya, bukan belajar berjalan di luar angkasa. Oke, kita bakal lanjut lagi gunain skin yang lain. Anubis yang kubeli tadi, guys, kita gunain. Kalau berhubungan dengan kematian itu pakai ini, guys ya, pakai tengkorak. Terus pakai kuburan, jejak kakinya kita bakal gunain yang tengkorak. Hehehe. Oke, udah siap, langsung aja kita bakal main dengan menggunakan skin limited Anubis. Oke, spin go round, let's go Anubis. Berani kalian, ha? Ayo berikan aku kemenangan. Ini Anubis, kalian mau dihukum nanti. Ini adalah dewa kematian. Aduh, bola, kamu mau dihukum. Sepertinya di map Goron ini nggak peduli, guys. Kita itu siapa, guys? Kalau kena bola ya terpental. Kalau kena itu ya terpental juga. Cuma kostum doang, guys. Oh no, tidak, kalah. Malah Anubisnya yang meninggoy, guys. Apa yang terjadi? Masih kurang, guys. Aku mau coba lagi duluan ya. Kalau nggak gitu bakal ketinggal nih, guys. Oh no, please. Masih bisa yuk. Ha. Oke, masih bisa guys. Aduh, dipeluk aku, guys. Berani dia memeluk Anubis, guys. Oke, map kedua aku Canon Climb. Let's go. Nggak takut ku Canon Climb. Ya. Oke, nggak takut aing. Lewat sini. Kalian berhenti dong kalian atau ku bakal bikin kalian meninggoy seperti tulang ini. Aduh. Aduh, sakit. Oh my god. Palu-palunya berdosa banget, guys. Aduh, bola meriamnya, bola beliar berdosa banget. Oh no, kalah dah ini. Memang skin limited nggak guna. Selanjutnya kita bakal cobain yang limited Brainy Brian ini ya. Prepare dah siap, langsung kita mainkan. Oke, floor flip lagi nih, guys. Tapi pakai skin yang berbeda. Kali ini ku pakai Brainy Brian, nggak mungkin kalah nih, guys. Aduh, kok gini amat sih? Ini bukan salah skin limited ya. Ini salah arenanya nih, guys. Sekarang player Stumble Guys makin jago-jago aja ya. Karena banyak tutorial di YouTube kali, guys. Tutorial di YouTube shortcut-shortcut gitu ya. Aku jarang nonton shortcut-shortcut, guys. Aku pakai teori asal main. Teori asal mainku, lihat nih. Lihat, rip. Langsung aja title fall. Let's go. Maju atau kupukul kalian. Mantap. Ya, sliding tackle harus digunain. Oke, masih lolos. Mantap. Oh no, laser treasure. Aduh, zombie paling takut sama ini nih, guys. Laser, guys. Zombie atau manusia pun bakal meninggoy, guys. Kena laser, guys. Oke, mantap jiwa. Mantap, sejauh ini masih aman-aman saja.
Oh no, dikit lagi menang itu guys. Malah skin biasa tengkorak putih menang loh guys. Gak ada status spesial limited. Wah, berarti limited gak menjamin kita mendapatkan mahkota ya. Cuma mendapatkan kebanggaan sedikit guys. Karena kita punya skin limited yang mungkin gak banyak orang punya guys. Gitu mungkin ya. Kalau kalian punya berapa skin limited guys, coba komen di bawah ya. Oke lah kalau gitu sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.